amal dakwahnya, tetapi yang diyakini hanya satu, setiap kita membela agama Allah, insya Allah pertolongan Allah itu pasti datang. Dan jangan takut sama manusia, karena takutnya adalah hanya kepada Allah saja. Karena manusia mau sekaya apapun, korun, mati, dibalik, makanya dikatakan apa karun. Siapa lagi? Fir'aun, penguasa. Nanti juga diabadikan untuk apa? Untuk ibroh sama kita. Ya. Tapi nabi-nabi dan rasul yang ini dikisahkan selalu dalam keadaan menang. Menangnya itu tangan Allah yang memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Gitu ya. Baik, lanjut ayat 40. Ayat 50. Ini masih kisah lanjutannya. Nah, kisah lanjutan tentang Nabi Musa. Maka kalau kita paham, jadi kita enak ini ceritanya itu jadi masuk, ya. Jadi dan ingatlah kami, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu. Ayat 50-nya. Wa in farqna bikumul bahra fa anjaynakum. Silakan. Wa in farqna bikumul bahra fa anjaynakum. Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanqudun. Dibaca? Fir. Dibaca.
harusnya kasro, maka menjadi tipis bacanya. Fir, gitu ya. Au, antu, tunta, idhar, syafawi, tautu, ikfah hakiki, ut. Oke, yuk kita baca sama-sama. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami membelah untukmu sehingga kamu dapat kami selamatkan, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun sedangkan kamu menyaksikannya. Gitu ya. Ketika dikejar udah kebes, bingung, udah sampai depan laut mau ngapain lagi? Mau punya kekuasaan segimanapun bingung, menyelamatkan diri nggak bisa. Kecuali hanya tauhid, imanmu kepada Allah kuat. Ketika kuat imannya, Nabi Musa bilang sama pengikutnya, insya Allah ada Allah bersama kita. Ketika kita bilangnya ada Allah bersama kita, Allah pasti turunkan pertolongannya. Dan tidak disangka laut coba. Tapi laut menjadi terbelah. Jika bisa ini lari, Fir'aun ikut ngejar dong. Fir'aun tinggal menikmati nih fasilitas dari Allah dibukain jalan. Tetapi Fir'aun lupa kalau dia gak punya penangkal ketika lautnya mau ditutup lagi. Nyampe duluan lautnya Nabi Musa, Fir'aun masih di sampai di tengah lautan, tutup tuh lautnya sehingga matilah semua termasuk Fir'aun. Itulah kekuasaan Allah. Allah ingin menunjukkan penekanannya di ayat 48. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Jadi si Fir'aun yang punya kekuasaan, apakah nanti di akhirat dia bisa berkuasa? Ya, dia akan menjadi penghuni tetapnya neraka jahanam. Dan yang akan mengikuti Fir'aun adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, jadi itu akan menjadi penghuni neraka permanen selama-lamanya di sana. Ya, mudah-mudahan dua ayat ini menjadi ibrah buat kita bahwasannya yakinlah hanya kepada Allah saja. Mau seberat apapun ujian yang Anda akan hadapi, yakin kalau Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kerjaan kita enggak lain. Angkat tangan, lambaikan tangan ke Allah. Allah, minta sama Allah. Allah, aku enggak sanggup. Aku enggak ngerti, aku enggak ini, nyerah gitu loh. Ketika kita menyerahkan diri kepada Allah itu disebut dengan tawakkal. Ya, fatawakkal Allah. Bertawakkallah hanya kepada Allah. Maka Allah akan pasti memberikan pertolongan. Ya, barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberikan Allah selalu tauhidnya kuat, imannya dikuatkan. Bahwasanya gak ada lagi yang lebih berkuasa atas diri kita kecuali hanya Allah. Seberapa beratnya kehidupan, ujian, insya Allah kalau bersama Allah pasti akan dimudahkan. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan Allah barengin dengan kemudahan. Itu yang diinginkan sama Nabi Ibrahim, diingat sama Nabi Musa, Rasulullah SAW, bahwa di setiap kesulitan
itu diiringi dengan kemudahan. Cuma kitanya suka terpaku di kesulitan dulu. Pada kemudahannya Allah sudah siapkan gitu. Makanya bahasanya fa inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitanmu itu ada kemudahan lagi. Cuma kita diam dulu di sini, mewek-mewek, marah-marah, kesel gitu ya, di ya ininya. Padahal Allah kasih kemudahannya di depan. Maka yang dibutuhkan adalah ketika menghadapi satu ujian bersabar, minta sama Allah. Ya, karena itu. Baik, mudah-mudahan rahmat Allah kita ganti pikiran itu lebih bahagia lagi dan dijauhkan dari azab neraka sehingga kita dimasukkan Allah ke dalam surga Allah. Sekarang kita ada di tahapan yang kedua. Saat ini ada di tahapan yang kedua. Setelah kita dulu dalam bentuk di alam ruh mati, belum bertemu antara ruh sama jasad, masih ruhnya sendiri. Kemudian Allah berikan kesempatan kepada kita untuk hidup di dunia. Ini tahapan kedua. Dan kita akan menghadapi tahapan yang ketiga, yaitu kematian. Tapi untuk menghadapi itu, apakah sudah punya persiapannya? Apa persiapannya untuk menghadapi kehidupan yang nanti yang kekal? Yaitu diperintahkan sama Allah ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sampai kapan harus beribadahnya? Sampai ajal datang dan jemput kita selesai ibadahnya. Makanya mulai dari alam kubur sampai nanti ketemu Allah udah gak ada ibadahnya. Karena pengertian ibadah adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia, diciptakan jin dan manusia itu kita di bumi itu ibadah. Ibadahnya sampai kapan? Sampai ajal datang menjemputmu. Itu kalimat penegasannya. Jadi kalau udah dijemput, udah dijemput kita, nggak ada lagi ibadah. Sampai nanti, selama-lamanya nggak ada ibadah. Makanya ibadahnya dimaksimalkan semaksimal mungkin di dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk nanti. Apa sih gunanya? Kok dimaksimalkan? Gunanya adalah untuk nanti bisa mendapatkan kehidupan yang enak di sana. Jadi dimaksimalkan di sini. Ya. Ibadah itu adalah pastinya berupa perintah sama larangan dari Allah. Ya, pastinya berupa perintah sama larangan dari Allah. Dan kita pasti tahunya dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, pedoman, pembeda. Itu intinya. Makanya kalau kita pengen tahu di mana ada perintah Allah, di mana ada larangan Allah, kita pasti akan buka Al-Qur'an. Di mana ada larangan Allah? Maka kita akan buka panduannya itu di Al-Qur'an. Dan karena Allah mengutus Rasulullah, maka Rasul juga ada hadis-hadis yang Rasul sampaikan. Tetapi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang disampaikan Rasulullah adalah wahyu yang diwahyukan. Jadi tidak ada yang karangan yang Muhammad. Karena Muhammad itu seorang yang ummi, yang bisa nulis, yang bisa baca, jadi tidak bisa mengarang. Maka Rasulullah itu pasti akan menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian diaplikasikan dalam bentuk perbuatannya Rasulullah, dalam bentuk ucapannya Rasulullah. Itulah yang disebut dengan hadis atau sunnahnya Rasulullah, gitu ya. Nah, agar kita udah sampai umur kita segini, udah tahu belum apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang? Kan diperintahkan tadi ibadah, Bu. Iya, ibadahnya gimana? Yang disuruh sama Allah, ya. Ibadahnya yaitu ibadah yang akan kita lakukan seumur hidup kita di dunia. Oke? Apa itu ibadah yang akan dilakukan? Ibadahnya ada yang berupa ibadah yang harus dilakukan sebagai kita seorang hamba, seorang manusia, dan ada ibadah yang akan kita lakukan sebagai seorang orang yang beriman. Ya, kenapa? Kok ada
manusia. Kalau kategori manusia itu ada tiga, tetapi tingkatannya manusia di mata Allah ada tiga tingkatannya. Kita mau sampai nggak? Mau di bawah aja? Mau sampai ke atas nih? Oke, ya. Jadi ini kalau manusia itu ada tiga tipe. Tipenya masih ingat? Beriman, kafir, munafik. Tapi manusia itu punya tiga tingkatan. Tingkatan manusia. Jika tahu ya. Padahal ketika Allah ingin memanggil manusia,
dikasih satu tugas, dia kerjakan dengan hati yang bahagia karena Allah. Ini karena coba kalau di kantor mungkin ada atasan berapa bagus langsung ada laporan, senang gak? Senang, karena nanti pasti si bosnya akan senang ketika si bosnya senang dinaikin level, dapat bonus lagi, kan? Nah, ini tingkatan kita masih di sini karena kita belum tahu nih. Oke, sekarang pengen kan naik ke atas? Pengen. Pengen mau buru-buru apalin. Udah apa belum? Ini kalau belum hafal, belum hafal, belum hafal sampai 20, kita masih di level sini. Tapi masih untung kita Allah kasih kita kesempatan untuk tahu diri gitu loh. Tahu diri di bumi Allah sebagai seorang hamba, tahu apa sih tugasnya sebagai seorang manusia. Enggak sekedar nyuci pun, enggak sekedar nyuci, enggak sekedar masak bersih rumah. Tapi tugas kita sebagai manusia apa? Yang pertama, nyembah Allah udah belum? Nyembahnya udah khusyuk belum? Udah makan makanan yang halal belum? Udah hijrah belum dari yang haram ke halal? Dari udah belum? Nah itu harus ditanggap diri kita. Udah belum? Udah gitu, udah bertakwa belum pada Allah? Nah ini bertakwa. Bertakwa itu ketika tahu nyembah Allah sama makanan halal, ingat makan yang halal, udah belum? Udah dikerjain belum? Belum, masih belum mudah dari sini. Dikasih lagi di 158, dikasih nih orang yang akan nunjukinnya. Udah dengerin belum? Belum juga. Langsung lagi ke ayat surat 10. Sekarang kita akan bahas sampai di sini. Kenapa sih ini terjadi pengulangan-pengulangan loh? Dari 170, 174, 158 terus ada di sini. Itu selalu tentang Rasulullah ya. Rasul Al-Qur'an. Rasul Al-Qur'an. Kenapa? Karena petunjuk Allah itu kan ini dari Allah. Allah enggak bisa tuh langsung ke kita, ke manusianya, tapi ada yang menyampaikan dalam bentuk manusia juga gitu loh. Manusianya yang dipilih. Siapa yang dipilih di antara semua manusia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah itu yang diberikan Al-Qur'an. Nih, kasih tahu nih. Semua manusia maka harus mendengarkan apa yang dibawa, apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah kasih tahu nih, kamu ini penciptaan begini. Saking kita sebagai seorang hamba dikasih tahu dari mana sih kita tercipta? Dari tanah, dari setetes mani yang hina. Pokok sampai menjadi hamba yang hina aja lagu-lagu di dunia Allah. Jadi kalau nggak mau belajar, nggak mau taklim, nggak mau ikut cari ilmu, maka kita menjadi manusia yang sombong. Kenapa? Kan kita jadinya nggak tahu. Apakah di luar sana udah pada tahu semua? Bahwasanya Allah punya perintah, Allah panggil sebagai manusia. Kita yang baru masuk aja, kita baru tahu ya Allah, baru tahu perintahmu kepada sebagai seorang manusia level paling rendah kita itu sebagai hamba, tapi nggak tahu tugas itu gimana itu rasanya coba. Bawa orang rumah, sampai di rumah dia leleh-lehan, tiduran, dapat tugas itu gimana coba? Gimana rasanya? Gede gak sih? Ya. Iya kan? Nah, tak panggil, dipanggil, gak denger. Besar gak? Panggilnya pas hari pertama masih gak besar. Hari kedua, panggil lagi, gak denger dia. Hari ketiga, keempat, kelima. Kayaknya kalau seminggu udah terbang ya orang. Tapi Allah, nendang kita gak? Gak dikasih karena Allah itu memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim. Masih dikasih tuh. Udah deh, kalau dia bader mungkin nanti Allah masih kasih kesempatan ke dia. Kan Allah yang membulak balikan hati kan? Oke, dikasih kesempatan. Udah dikasih kesempatan, umur ditambah. Dari 23 dilewatin. Berapa umur? Umur berapa?
75. Dari 63 ke 75 berapa lewatnya? 12 tahun lewatnya dari Rasulullah. Oke, Ma? Udah tahu belum yang 20 ayat? Tak kasih bonus pun belum tahu lagi gak apa-apa. Tapi untungnya udah alhamdulillah. Udah sampai berapa ayat ini kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nih. Ya, mudah-mudahan ini kita tahap awal dulu sebagai manusia paham mau ngapain nih di bumi Allah. Iya, ibadah, cuman ibadahnya yang gimana? Udah tahu belum? Jangan sekedar ikut-ikutan doang. Orang disuruh gini, orang disuruh gini, tapi nggak tahu dasarnya. Jadi harus paham tugas kita sebagai hamba ada dipanggil sama Allah 20 ayat ini. Dan dari 20 ayat ini nanti kita harus bisa kalau saran saya adalah buat di buku sendiri semua ayat-ayatnya. Dari ayat ini sampai nanti ayat terakhir. Kenapa? Gunanya untuk jadi catatan. Oh, ternyata kalau di sana kan harus rangkum tuh banyak. Bunda rangkum ke catatannya Bunda. Ayat sekian, ayat sekian, tulis artinya. Kasih kata-katanya. Terus makan yang halal ya. Itu, terserah, pokoknya harus bilang sendiri. Harus ini ya, jangan lupa salat ini, jangan lupa di sini. Oke? Jadi ini saya jelasin dulu yang sekarang ayat 49 dan ayat 73. Tadi ketika Allah perintahkan kita ibadah, tentu ada perintah dan larangan. Di mana bisa tahu ada perintah dan larangan Allah? Tentunya kita sepakat dari Al-Qur'an. Makanya kita buka Al-Qur'an, ada 20 ayat di dalam Al-Qur'an. Yang terakhir kemarin tentang penciptaan kita. Sekarang lanjut lagi. Sebenarnya dari ayat yang 170, 174, 158, kemudian di surat Yunus ini selalu berhubungan dengan Al-Qur'an dan berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua ibadah yang akan kita kerjakan itu dicontohin sama Rasul, kemudian dikasih petunjuknya dari dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Ya? Makanya syaratnya ibadah adalah syarat ibadah ada dua. Satu, niat karena Allah. Dua, ittiba Rasul. Udah, ini udah gak bisa diganggu ganti. Mau ibadah apapun yang kerjain, itu aja. Syaratnya harus dua. Niat karena Allah dan mencontoh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di ayat surat Al-Hajj ayat 49 dan ayat 73, yuk kita buka sama-sama. Ayatnya di Al-Qur'an. Jadi gimana kita mau naik level kalau mungkin kalau sebagai seorang manusia, sebagai hamba Allah, kita nggak tahu apa tugas kita. Apa tugas kita? Surat Al-Had, surat ke-22, ayat 49. Ya. Oke, siapa yang mau baca? Satu, dua, tiga. Pul. Ya. Yeah.
Rasulullah berkata, Rasulullah berkata, bilang sama manusia, hai manusia, gitu ya. Oke. Jadi Rasul ketika menyampaikan ayat ini, kata-kata yang berkata itu siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Wahai manusia, gitu ya. Thank you.
bin dan benar apa yang nyata. Ya ayuhan nas. Okay. Ana lakum. Aku tuntut kepadamu. Lakum itu artinya kepadamu banyak perannya, ya. Kan kepada manusia. Karena yang dipanggil manusia, jadi ini kepada kamu, ini semua manusia. Ini gak pada orang Islam doang. Rasulullah itu diutus untuk seluruh manusia. Karena Al-Quran itu buku petunjuk bagi manusia, bukan bagi orang beriman. Al-Quran adalah petunjuk bagi untuk tekor dari paling bawah. Dari kita sebagai hamba, manusia. Manusia tadi elektrikanya mana? Beriman, kafir, munafik. Dipanggil sama Allah pakai Al-Quran. Kenapa? Kok gak panggil orang beriman aja sih? Kan udah tahu orang kafir atau munafik itu pasti gak mau. Gunanya, kenapa Allah panggil orang kafir dan munafik itu dengan Al-Quran? Agar dia kembali lagi. Jangan kalau bagi orang kafir dia menyekutukan Allah, balik. Ini yang dipakai karena kamu lebih menyekutukan aku. Kalau orang munafik, yang benar, jangan bohongnya, jangan pura-pura, balik. Yang benar itu yang ada panggilannya di Al-Quran. Jadi Allah nggak nyuekin orang kafir sama munafik. Allah ngajak supaya si kafir jangan dia menyekutukan Allah, supaya si munafik jangan berpura-pura menyembah Allah, tetapi harus kembali kafah aku supaya kamu gak menyekutukan aku, ini perintah aku, supaya kamu gak pura-pura kepada aku, ini perintah aku. Tetapi dalam pelaksanaannya si kafir dan si munafik pasti tidak akan mau melakukannya. Dan yang melakukannya adalah nanti orang-orang yang beriman. Makanya ketika beriman ini si manusia ini dipanggil dan yang terjadi adalah orang beriman, maka ada lagi perintah naik tingkat ceritanya. Kan kalau udah naik tingkat pasti dikasih lagi loh mata kuliahnya yang lain-lain yang hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang beriman. Anak SD kan gak bisa ngerjain soalnya anak SMP kan? Benar gak? Dan anak SMP gak bisa kerjain soalnya anak kuliahan kan? Sesuai tingkatan ya. Nah, mudah-mudahan kita dipanggil untuk dan jadi terakhir ya sama-sama. Kul ya ayyuhan nas inna ma ana lakum nadhirum mubin. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya diutus kepadamu untuk memberi peringatan yang benar. Yang diutus siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, sekarang kita lihat ayat 79. 73. Agak panjang nih ayatnya. Itu baca. Ya. Tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'ulah wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min dha'fat talibu wal maqlub. Wahai manusia, telah dibuat suatu perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, mereka tidak akan dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Sama lemahnya yang menyembah dan disembah. Wah, ini ayat tuh kayak bikin kita coba lihat lagi
pernyataan. Wahai manusia, udah dibikin nih satu perumpamaan. Kalau perumpamaan itu dari ngajak kita untuk mikir, ya mikirnya bareng nih ya. Mikirnya mikir bodoh aja. Kalau saya pakai, jadinya nggak usah ya. Kalau saya pakai rumus Pitagoras atau apa nggak usah ya. Bunda mikirnya mikir enak nih, mikir enaknya. Kata Allah, dengerin ya. Segala yang kamu seru selain Allah, segala yang kamu sembah, segala yang kamu minta pertolongannya selain pada Allah. Misalnya pertolongan manusia, minta tolong sama bos, pertolongan sama dukun, pertolongan sama pokoknya selain kepada Allah deh. Ya, yang kamu seru kepada selain Allah, ya, maka tidak dapat menciptakan seekor alat pun, masya Allah. Itu satu bentuk apa ya kata Allah? Coba bikin lalat, lalat kan itu kecil, biji ya, contoh yang kita kan kecil gitu kok, kecil lagi kok. Semua yang kamu sembah, siapa yang kamu sembah? Dukun. Hei dukun, coba bikin lalat, bisa. Siapa lagi? Oh manusia, oh ada orang kaya, udah ini, sembah orang kaya tuh, coba bikin. Bisa gak bikin lalat? Gak bisa. Siapa lagi? Oh orang yang pintar deh, orang yang udah jenius, bikin lalat. Bisa gak? Enggak bisa, lalat kok. Yang diambil contohnya lalat, gak rumit-rumit, Allah gak suruh. Coba bikin matahari, ya. Gak diminta sama Allah yang rumit. Tetapi lalat, seekor lalat, kecil, minat, ya. Bikin tuh coba ya. Kata Allah, walaupun mereka bersatu, ya, berapa yang disebar? Si A, si B, si C. Coba bersatu deh, berkumpul-kumpul Indonesia ya misalnya, sedunia, bikin satu lalat pun gak akan bisa, kata Allah. Kenapa? Karena yang disembah, ya disembah siapa tadi? Dukun. Sama yang menyembah, itu sama lemahnya. Kok bisa tahu ya? Ya iya lah, Allah yang menciptakan dulu ya, Allah yang menciptakan kita, makanya ingat peristiwanya Nabi Ibrahim tadi yang punya ceritakan. Ketika kaumnya pada pergi, ya kan? Kata Nabi Ibrahim, ngapain? Situ nyoba-nyoba patung dan kaumnya gak bisa ngapa-ngapain. Awas ya, kamu ditinggal. Ibrahim ditinggal sendiri, kaumnya lagi pergi. Pergi jalan-jalan cerita. Pas pulang, patung kecilnya hancur semuanya. Ditaruh aja di kapak yang gede. Suruh ngantri yang gede. Pas pulang, ditanya, ini siapa yang ngancurin? Masa kamu nggak tahu kan kamu yang tinggal di sini? Ya nggak tahu tanya aja sama yang di itu. Nah, gimana pun nanya, kamu dia patung, gitu loh. Nah, udah tahu yang disembah, itu patung kenapa disembah, kata Nabi Ibrahim. Tapi tetap aja kaumnya nggak mau menerima itu, gitu ya. Makanya sambil Nabi Ibrahim harus mengalami peristiwa untuk dibakar, dimasukkan ke dalam api. Tetapi seperti itulah, kata Nabi Ibrahim, sama itu kaumnya Nabi Ibrahim aja bilang, ya itu kan masa dia nyembah orang yang gak bisa patung yang gak bisa ngapa-ngapain. Nah ini Allah bilang, so kamu nyembah siapa aja? Mana yang kamu sembah? Suruh bersatu bikin lalat, kira-kira bisa gak? Bisa bikin lalat, kalau lalatnya lalat itu bukan lalat yang bikin tanda, bikin lucu, bukannya bikin terus hidup ada nyawanya, bisa nggak? Nggak akan bisa. Kenapa? Karena yang nyembah sama yang disembah kan sama-sama manusia, makhluknya lemah. Allah yang bikin, Allah yang tahu kadarnya, mengkristin kadarnya gimana ya, masih begini, titik mana, titik gimana? Karena hanya Allah yang maha tahu tentang siapa kita, bagaimana kita. Makanya ini tuh untuk mematahkan yang tadi mau menyekutukan Allah, masih mau menyekutukan Allah, tidak Allah. Aku loh yang maha. Makanya ini ayatnya untuk memperkuat tauhid kita kepada Allah. Karena kalau Rasul udah diutus datang untuk kasih peringatan tentang Allah, peringatan tentang makhluk-makhluk
Allah peringatan tentang bagaimana harus berlaku kita di bumi ini, maka kita harus samina wa ato'na. Gak boleh lagi itu ada pilihan lain, gak boleh lagi itu ada tantangan guna gitu ya. Pikir-pikirnya deh gitu, mau tahajud ya? Kayaknya kan kayaknya susah deh. Ngapain Quran ya? Kayaknya gak bisa deh, nanti-nanti aja deh. Nah, tapi alhamdulillah gak, sampai saat ini yang tadinya bilang ntar-ntar gak bisa, susah, alhamdulillah jadi mudah. Mana ketagihan yang ada sekarang ya, alhamdulillah. Baik, itu saja dua ayat untuk menambahkan ayat yang kita hafalkan udah nomor 6. Jadi saya kan nomor 6 itu masih satu rangkaian surat ya. Dan itu udah jumlahnya udah 14 ayat. 14 ayat, tinggal 6 ayat lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita di bulan Desember ini menyelesaikan 6 ayat lagi panggilan Allah kepada manusia. Mudah-mudahan tahun depan, jadi kalau dipanggil dari awal tahun, udah tuh kita naik level tahun depan. Naik level jadi orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Maka kelasnya, itu dikasih kelas yang lebih tinggi lagi. Ujiannya lebih tinggi? Iya. Gak ada tuh, gak ada ujian. Mana bisa menaik kelas gak pakai ujian. Anak sekolah aja harus ujian, dia lagi pas terus tuh. Ya gak? Menaik kelas, ujian. Menaik kelas, oke? Baik, dua ayat. Ayat yang pertama tentang Rasul diutus sebagai pemberi peringatan. Yang kedua, kuatkan tauhid kita karena sesuatu yang kita sembah, seru, atau kita jadikan panutan selain Allah itu tidak akan bisa menolong kita sedikit. Karena sama lemahnya antara kita dengan apa yang kita sembah. Tapi kalau kita menyembahnya hanya Allah saja, tauhid kita lurus pada Allah, maka apapun sampai pertolongan tadi yang terakhir ketika cerita Nabi Musa sampai tumpang laut merah, enggak ada pertolongan. Tapi tauhidnya lurus pada Allah, minta sama Allah, maka Allah memberikan pertolongannya. Itu ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan petunjuk Allah. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raib. Ya, satu berdiri. Inayu, inuna.
Roy terkawal di Al-Quran ya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, artinya mereka beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya. Sekali lagi, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablik, dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum mereka. Sebelum mereka apa berarti? Sebelum. Jadi ketika yang diturunkan dari apa? Al-Quran. Dan beriman juga kepada yang sebelum Al-Quran. Apa? Al-Quran, Al-Tabur, Injil. Nah itu. Jadi dimaksud ya. Wa ma unzila min qablik. Lagi. Wa ma unzila min qablik, dan dari apa yang diturunkan sebelum mereka. Sebelum mereka itu sebelumnya, maksudnya yang sebelum mereka, sebelumnya, artinya kita sebelumnya. Ulang dari alladzina yu'minuna sampai ini. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Artinya apa? Yaitu orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan apa-apa yang diturunkan sebelumnya. Wabil alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yuqinun itu membenarkan, bukan di sini ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Lagi, wa bil akhirati hum yuqinun. Boleh ini, boleh ke sini juga, karena apa yang mereka dan terhadap hari akhirat mereka yakin atau membenarkannya ya. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan terhadap hari akhir mereka membenarkannya. Yuk, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Artinya, orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka dan apa yang diturunkan sebelumnya dan terkadang akhir-akhir mereka membenarkannya, meyakininya juga. Inna ash-shaytana rajim.
Allah.